Nih ya guys, kalau kalian mau ngapain nih, Aikawa Kopi. Ini tempatnya enak kalau sore banget, pake banget. Oke guys, selamat pagi. Ini jam 11, kita di kuburan. Kita mau ziarah dulu. Ini kuburannya di Gambut ya, di Kalimantan Selatan. Ini kita mau ziarah ke tempat suami Ibu Anita. Ini tempatnya gini guys. Tuh. Aku udah lama banget nih gak kesini. Kita cuma bertiga, habis ini kita mau ke Sekumpo. Kita mau ziarah guys ya. Ini tempatnya kayak gini. Masya Allah ini harinya gak panas ya. Tadi panas. Tahu aja nih. Kita mau kesini. Tapi yang kamu apa banyak benar kan kita? Banyak benar kita semua. Tuh kuburannya gitu. Kemana nih? Kuburan siapa? Perasa Un di situ. Iya, perasa Un itu tadi. Ini kuburannya guys. Tuh, kita nggak ada orang di sini, cuma kita doang. Tuh kuburannya, kuburan Muslimin. Kenapa pengen turigat bun di belakang? Coba teh, kita duduki apa pin? Ira? Ira kalau pin apa pin di situ tadi? Eh, lalu di apa mat? Kalau ada air, kalau ada air berarti kan nanti dibersihkan. Ini kuburannya. Ini kuburan bapak kan? Itu siapa? Kok Abah Kiki? Abahnya Putra. Itu Paman Subhana. Haji Radian Sah bin Haji Herman. Itu Haji Baihaqi bin Haji Ridwan Syahrani. Oke, kita makam berikutnya itu di ujung. Di ujung itu kakaknya ibu. Kayak kakaknya, adeknya ibu. Nih guys, kuburannya di sini. Kita nanti kembali seperti ini juga guys ya. Jadi kalau kalian yang masih hidup, bersyukurlah dan berbuat beramal soleh. Ini 6 juta 700 berarti ini banyak nih masih bisa. Ini banyak nih 24. Keluargaan mah. Tuh kosong sana nokar kah? Ada, makasih dulu. Aduh, Kang Wak sudah. Oke, guys, kita udah selesai.
kita lanjut ke Sekumpul. Kita udah selesai jerehnya di sini ya guys. Sebelum nanti kalau kita jadi ke Jawa, kita akan lanjut ke Jawa video vlog berikutnya guys ya. Di ujung itu pasti banyak guys. Oke guys, aku sampai landasan Ulin. Aku mau minta kue dulu di tempat Om Andre. Hai guys, bungkus minta 4 dong. Aku minta kue. Tumben ya hari ini ada kuenya di sini. Oke, ini aku minta kue sama es ya. Makanan favorit, nah, gulali. Oke guys, kita udah sampai Sekumpul dan hujannya berhenti. Kita mau beli air dulu. Kita mau mental dulu. Taruh sini kah papa dulu airnya bun? Taruh sini ya. Mana kayaknya mendek? Tahu uliknya man? Nyam juga. Kita mempento. Paling ini deh. Mendek. Pokoknya endo. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masuk sebuting. Jalan ke mulut ya lah. Itu yang so iba anak mama Aci, mama aja anak Aci Ipit yang pamamayan tuh biasanya di TikTok pamamayan si Din lah penjualan dia si Din di sini lah di tengah labennya penjualan apa bihun
berarti apa pewarang sih sini lah. Ini nyaman banget. Hmm? Nyaman. Agak kurang hari biasa. Hmm? Aku makan ya bang. Keturangnya tadi kayaknya ada boleh bercelana. Ada orang Jambi tadi. Karena aku mencari jodoh di sekompo aja. Hahaha. Ini bang pakai tahu. Ini tahu. Tahu lek enak. Ini tak tahu jenang, kau yang beli jalan sapnya. Kita nak orang sapnya. Kalau makan dengan apa? Kita coba makan Sunda di alam desa. Kan dipilih lo. Kalau ini ayam kampung, bebek, ayam ras. Kalau ikannya ada semuanya. Ada ikan. Bisa ikan. Pete, jengkol. Ah, bebek. Itu bukan sayur. Ini benda, ini ikan benda, ini ikan apa? Popo, ayam. Apa ayamnya? Ayam kapok lo. Ikan benda ya? Benda satu lah. Satu buku. Kalau sayur ada saya rasa buku. Kalau itu kalau panas tidak baik. Ayam kampung berapa sih? Tahu. Kalau ayam kampung sama, mendingan ikan. Saya rasa enggak ya, rasa kembali ya. Walaupun nanti dapat buku kebun. Dua aja lah. Lagi ya. Sambal dadak. Pedes. Aku sedang aja deh. Satu pedes, satu sedang. Ya. Ya gitu. Pagi. Banyak banget sih. Dan ini aku pertama kali ya makan masakan Sunda yang ada di Banjarbaru, yaitu nama tempatnya Alam Desa Kasunda. Dan ini rekomendasi oleh tante aku. Tante aku pernah makan di sini bareng temannya, katanya ini sambalnya di sini rekomendasi banget untuk dicoba. Dan aku mencobanya akhirnya gitu ya guys. Dan ternyata sambalnya itu enak. Dia itu kayak si terasinya nggak bau di tangan dan juga nggak bikin sakit gigi guys. Dan ini pilihan ikannya juga lengkap banget. Aku pesen ayam kampung, ibundo ayam biasa, terus ibu yang ada di depan aku, ibu Anita, itu pesen ikan peda namanya. Terus kita pesen sambalnya, ada yang pedas sama yang sedang. Nah sambalnya itu ternyata enak banget kata ibu Anita guys. Sambalnya tuh endus dan itu kayak secobek dikasihnya. Dan juga makan di sini tuh murah banget guys. Kita bertiga kalau nggak salah itu bayar cuma 117.000 aja dan itu lumayan banyak. Dan untuk ngambil nasinya juga sepuasnya. Dan habis ini kita lanjut lagi ke cafe Om Andre yaitu Aikawa Coffee. Oke guys, aku udah sampai di Banjarbaru lagi. Ini di Karanganyar 2. Ini kafe Om Andre. Aik
Aikau, Egg Aikawa, kopi Aikau. Kita masuk. Bang, ini berapa beting? Wow, panas banget. Panas, guys. Wah, ada kucing. Kau ngapain kalau di sini? Panas banget, sumpah. Tempatnya kayak gini, guys. Tuh. Tiramisu? Tiramisu apa? Tiramisu. Enakan mana? Enakan sendal. Pisang goreng apaan? Pisang goreng. Pisang goreng. Eh, kemarin aku pernah pesan goreng, cuma belum ada bekeju. Semalam tuh minta bekeju dikasihnya gini dong. Tiramisu latte kayak apa sih? Wow, ajib. Iya, aduk bumbu. Karena apa? Masa ini bun? Aringnya leh. Jadi angka. Kopinya endul. Oke, ada gurih-gurihnya ya. Coba. Coba rasain dikit lagi. Tetap sini enak. Kita membungkus burger. Ini ada 3, itu ada 2. Ini kopinya enak banget, guys. Tiramisu latte endul banget. Asin-asin gurih gitu. Karena hari ini shiftnya lah, nanya masuk kayak apa? Oke, guys, selamat sore. Ini aku udah sholat di musala ini. Nah, aku mau foto-foto aja dulu di sini, guys. Karena dia kalau sore-sore enak foto-foto dulu ya. Nih, Aikawa Kopi. Kira lu siapa tadi? Kok tuh kuning? Kayak saya ya? Iya, tuh.
Oke guys, tambah muda. Potong rambutnya tambah muda kalau gitu. Kita udah selesai foto-fotonya. Udah selesai juga kita ngapain di sini. Bagaimana ibu Anda, sudah fotonya sudah puas? Apa di tempat lagi yang lain? Ini berdiri bagus ini. Yang dari Baginda. Ya kok. Pulang kah? Ya guys, kalau kalian mau ngapain nih, Aikawa Kopi. Ini tempatnya enak kalau sore banget, pakai banget. Tuh di sini. Kita udah selesai. Saatnya kita pulang. Oh, kita cek dulu janji jiwa. Nah kayaknya segitu aja untuk kali ini ya videonya, aku ziarah di Sukumpul Martapura. Dan habis itu aku pulang tadi sangat capek banget, dan ini di hari berikutnya. Ini aku mau packing-packing lagi guys, ini aku mau ke Jawa Timur ya. Aku mau ziarah ke Jawa Timur, ke makam wali-wali yang ada di Jawa Timur, dan juga nanti kalau bisa ke Jakarta juga. Dan ini kopernya di sini. Aku berangkatnya di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Dan videonya ini di tanggal Rabu 21 Agustus, guys. Jadi aku berangkatnya nanti di hari Sabtunya di jam 18 ya. Pesawat jam 18 aku berangkatnya. Jadi dari sini, dari Banjarmasin, aku berangkatnya ke bandara itu sekitar jam habis asar guys. Nah kita akan lanjut nanti ya di Jawa ziarahnya. Semoga kalian suka sama video aku ziarah di Sukumpul, dan kita lanjut nanti di daerah Jawanya. Kalau kalian penasaran sama videonya aku di Jawa, kalian nontonin aja video aku nanti di sana kalau aku bisa ngupload gitu ya guys. Selalu mudahkan untuk subscribe, like, dan juga komen, dan share ke sosial media yang lain yang kalian punya pastinya. Dan see you again di next video berikutnya. See you again.